Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku membuat resep jamur crispy yang renyah, kriuk, dan tahan lama ya. So, nggak usah berlama-lama, yuk kita simak bahan-bahannya. Oke teman-teman, ini aku udah siapin semua bahan-bahannya ya. Di sini aku pakai 300 gram jamur tiram ya teman-teman, yang udah aku cuci bersih. Terus aku suwir-suwir begitu. Terus aku pakai 2 sendok makan tepung maizena, 300 gram tepung terigu, 1 butir telur. Ntar untuk bahan celupan ya teman-teman, aku hanya menggunakan putih telurnya saja. Dan di sini untuk marinasi jamurnya aku pakai 1/2 sendok teh merica bubuk, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/2 sendok teh garam ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini aku mau memarinasi jamurnya dulu ya. Semua bumbunya tadi aku masukkan jadi satu. Ini dimarinasi biar ada rasa ya teman-teman ya. Kita campurkan ke dalam jamurnya. Terus aku aduk-aduk ya teman-teman ya, biar merata. Nah, oke teman-teman, setelah bumbunya tercampur rata begini ya, ini kemudian aku simpan di kulkas ya teman-teman ya. Ini aku simpan di kulkas selama 30 menit ya teman-teman ya, biar bumbunya itu meresap teman-teman, biar meresap ke dalam, jadi rasanya itu biar enak gitu teman-teman ya. Aku simpan di kulkas selama 30 menit. Sementara itu aku udah nyiapin mangkok yang agak besar ya teman-teman, untuk bahan tepung ini, tepung terigu sama tepung maizena itu aku campur jadi satu ya teman-teman ya. Aku campur jadi satu. Nah, biar tepungnya itu ada rasanya teman-teman, di sini aku juga menambahkan bumbu 1/2 sendok teh penyedap rasa, 1/2 sendok teh lada bubuk, dan 1/2 sendok teh garam ya teman-teman ya. Aku campur jadi satu ke dalam tepungnya tadi ya teman-teman ya, biar tepungnya itu ada rasanya teman-teman. Terus aku aduk-aduk begitu biar merata. Nah teman-teman, ini jamurnya yang udah aku marinasi tadi selama 30 menit aku keluarkan. Ini tanganku udah bersih ya teman-teman. Terus jamurnya aku masukkan ke dalam tepung ya teman-teman ya. Itu di sebelah aku udah nyiapin bahan celupan, air sama putih telur teman-teman. Ini jamurnya aku aduk-aduk rata sama tepung ya, sampai semuanya tercampur rata dengan tepung ya teman-teman. Untuk bahan celupan aku pakai air dan putih telur ya teman-teman. Jadi aku hanya menggunakan putih telurnya saja, kuningnya nggak aku pakai ya teman-teman ya, cuma air sama putih telurnya saja. Ini setelah semuanya tercampur rata dengan tepung, kemudian aku celupkan ke air ya teman-teman. Ini lakukan sampai selesai ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman, setelah semuanya dicelupkan ke air, lalu kita tiriskan ya, teman-teman ya. Jamurnya kita tiriskan, terus kita masukkan ke dalam tepung lagi, teman-teman ya. Kita gulirkan ke tepung lagi. Kemudian kita aduk-aduk rata lagi bersama tepung ya teman-teman ya. Kita campur jamurnya tadi sama tepung, kita aduk-aduk lagi teman-teman ya. Ini saya hanya menggunakan satu celupan saja ya teman-teman ya. Ini kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dengan tepung ya teman-teman ya. Sampai jamurnya tercampur rata dengan tepung, kita aduk-aduk. Nah, aku begitu mengaduknya teman-teman ya, perhatikan. Diaduk-aduk terus sama tepung ya teman-teman ya. Tuh, jadinya keribu ya teman-teman. Sementara itu minyaknya udah aku panasin ya teman-teman. Ini minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman. Tuh, kita tes. Kalau udah naik berarti udah panas ya teman-teman. Sekali lagi, ini harus benar-benar panas. Minyaknya harus panas teman-teman. Nah, ini siap kita goreng. Tuh udah langsung naik teman-teman. Nah, ini udah naik, ini berarti udah panas nih teman-teman. Ini lakukan hingga selesai ya teman-teman. Sesekali diaduk ya teman-teman ya, biar nggak gosong. Nah tuh teman-teman, jamurnya udah kelihatan keribu banget ya. Nah ini teman-teman, ini udah pasti crispy banget ya teman-teman, dan enak banget, cocok buat cemilan di rumah ya teman-teman. So wajib dicoba di rumah. Ini sangat gampang dan mudah banget buatnya teman-teman, sangat crispy dan tentunya tahan lama ya teman-teman. Nah ini teman-teman, jamur crispy-nya udah golden brown ya, udah mateng. Kita angkat dan ditiriskan ya teman-teman ya. Sangat crispy banget teman-teman. Ini sangat crispy dan tahan lama tentunya ya. Nah ini dia teman-teman, jamur crispy yang sangat gurih dan enak banget ya. Tentunya sangat crispy dan udah pasti tahan lama. Ini teksturnya sangat crispy banget teman-teman. Tuh, udah pasti crispy dan enak. Dicocol sama saus sambal itu enak banget teman-teman. Dan cocok banget buat cemilan kita di rumah sambil nonton TV, itu udah pasti enak banget teman tuh. Teksturnya sangat crispy dan ini enak banget teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan videoku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.